Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gangguan lalu lintas bukan hanya pada ketidaktertiban lalu lintas, tetapi juga dengan bunyi motor yang mengganggu kenyamanan para pengendara dan kenyamanan lingkungan sekitar. Maka dengan itu, saya Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, mendukung usaha-usaha pihak kepolisian, terutama Kapolrestabes Makassar, untuk melakukan penindakan terhadap knalpot brong, karena dampaknya sangat-sangat memberikan dampak negatif terhadap pengendara yang lain dan mengganggu kenyamanan lingkungan, terutama lingkungan pemukiman. Untuk itu, sekali lagi pemerintah kota mendukung untuk Makassar terus menegakkan ketertiban, terkhusus mengenai suara-suara motor yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Terima kasih kepada teman-teman kepolisian, terkhusus Polrestabes Makassar. Teruslah menjaga kota ini dan teruslah membuat kota ini kota yang terus tambah baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenankan saya, Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar, mengajak kepada seluruh adik-adikku, anak-anakku yang berkendara motor untuk tidak memodifikasi atau merubah knalpot brong yang selama ini banyak meresahkan masyarakat. Ini tentu pelanggaran, karena itu kita mendukung Bapak Kapolrestabes Makassar dalam rangka penindakan dan penegakan hukum agar tidak ada lagi pengendara motor yang memodifikasi yang knalpot brong yang selama ini mengganggu ketertiban lalu lintas. Sekali lagi, ayo kita tertib berlalu lintas untuk keselamatan kita dimanapun berkendara di wilayah Kota Makassar. Bravo Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.